saya meluncing forum diaspora Jawa Barat untuk menghimpun ribuan warga Jawa Barat di seluruh dunia yang nanti akan sharing data di mana saja, berbagi peluang, dan juga mengerjakan program di Jawa Barat. Inilah contoh kolaborasi di Jawa Barat, tidak hanya di level lokal tapi juga di level global. Mudah-mudahan ini membantu akselerasi pembangunan Jawa Barat di masa depan. Itu minggu depan aja, pas kita lakukan. Ya, terkait lokal saya ingin tambahkan, kita bersama-sama Pak Gubernur mendorong agar mall pelayanan publik di tingkat kabupaten kota segera tumbuh. Dan kami sampaikan ke Pak Gubernur, gedung itu nomor 2. Ya, kadang kita terjebak di pembangunan gedung. Gedung yang ada tinggal diperbaiki, yang penting layanannya terintegrasi memudahkan rakyat. Nah, kemudian Pak Ridwan, Pak Presiden berharap juga seperti di beberapa negara ada mobile service. Jadi selain direct service datang ke mall publik, juga ada mobile service. Nah, kalau di Azerbaijan mobile service-nya selain mobil keliling, ada kereta api keliling. Nah, kalau perlu Pemprov Jabar dengan kereta bikin layanan di Cimahi atau di Bekasi misalnya, setiap hari apa kereta. Nah, yang terakhir adalah yang dengan HP, yaitu digital service. Saya kira itu.